Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV. Nah, kali ini SCH sedang ada di lokasi tempat pembuatan jembatan Cisanggu ya. Ini termasuk dalam proyek Citarum Harum. Jadi kita akan ikuti bagaimana proses Cisanggu ini menuju ke jaluran Cisanggu yang baru. Nah, kita ikuti aja. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Dan di belakang saya ini sedang ada proses pembuatan jembatan. Jalannya ini akses sedang ditutup hari ini, jadi kita tidak bisa lewat. Jadi kita nanti muter dulu ke sana, ke belakang sini ya, muter dulu. Nanti kita lihat proses Cisanggu dari hulu sampai nanti ke hilir. Oke, nanti ikuti saja. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Subscribe dulu ya, terus komen juga. Ayo, ikut ya. Oke guys, kita coba dekati ke sana. Ini berjalan. Kita coba dekati ke sana. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ajak ngobrol. Mudah-mudahan lagi tidak sibuk ya. Mudah-mudahan lagi tadi carek. Oke guys, ternyata kita tidak bisa wawancara karena harus bikin dulu surat ke PP Jakom katanya. Nanti bisa dijelaskan di sana bagaimana kronologisnya Sungai Cisanggu baru ini. Jadi saya tidak berhasil untuk mewawancara humas yang ada di Cisanggu ini. Tapi jangan khawatir, saya tetap akan melihat-lihat Cisanggu baru ini dari atas sampai bawah. Ya, nanti wawancaranya saya akan coba kirim surat biar nanti lebih jelas. Oke, yuk. Nah, ini dia tempat yang kedua, guys. Jadi ini jembatan tadi ya, lebih bawah dari jembatan Cisanggu yang sedang dibangun tadi. Nah, ini jembatan Cisanggu baru yang kedua, jadi lebih bawah. Ini tepatnya di Jalan Bojongkunci. Ini sudah selesai, tapi belum dipindahkan, jadi jembatannya masih belum bisa dipakai. Masih menggunakan jalan alternatif seperti biasa. Rata-rata pembuatan jembatan ini memakan waktu sekitar 1-2 minggu, jadi tidak terlalu lama juga, nanti sudah bisa dipakai. Dan katanya targetnya 6 bulan sudah selesai semua. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar dan kita semua bisa menikmati hasil karya dari pembangunan yang ada di Indonesia. Oke, Citarum harum, tetap harum, semoga saja daerah kita masuk harum juga, jadi semuanya ikut harum ya. Oke, kita ikuti terus saja. Kita coba naik nanti ke wilayah atas. Sekalian saya mau melihat pemandangan Cisanggu lama ya. Yuk, ikuti terus. Bye. Thank you.
tertarik ah. Jarok tuh. Hah? Jarok. Ada air. Oke guys, sekarang saya sedang ada di Cisangkuy. Yang Cisangkuy agak ke atas ya, daerah Cae. Itu tidak jauh menuju ke wilayah Hantap. Tadinya mau ke Hantap, cuman karena ini waktunya juga udah mulai agak menuju ke sore, jadi takutnya nanti hujan, karena nggak bawa jas hujan ya. Ini juga bawa anak-anak juga. Jadi saya kayaknya berakhir di sini, melihat pemandangan dulu di sini ya. Daerah ini enak sekali, tempatnya nyaman, juga airnya juga cukup jernih karena ini masih di atas Cisangkuy. Jadi ini Cisangkuy di atasnya tuh kayak gini, enak banget pokoknya untuk main-main air ya anak-anak, juga untuk batu-batunya juga bagus, batu-batunya, pasir-pasirnya juga bisa dipakai untuk bangunan. Jadi untuk kali ini saya hanya sampai di sini. Kedepannya nanti saya akan coba untuk menggali lagi mengenai Cisangkuy baru, juga mengenai Citarum Harum. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan saja semua proses yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah berhasil ya, bisa mengatasi banjir, tempatnya bisa dipakai berwisata, juga mungkin bisa meningkatkan ekonomi yang ada di sekitarnya. Yang penting adalah setelah selesai kita bisa menjaga ya, agar apa? Agar selalu bersih. Jadi jangan buang sampah sembarangan, karena yang merusak alam itu adalah kita-kita juga yang suka membuang sampah sembarangan ya. Pokoknya jaga alam kita, karena alam akan menjaga kita. Oke, cukup sampai di sini petualangan saya. Jangan lupa subscribe, like, and komen di bawah SCHTV. Dan ini saya pakai kaos buatan anak-anak Kampung Kolektif, jadi ikuti juga di Instagram @kampungkolektif, cari di sana, silakan beli kaosnya ya. Oke, cukup sampai di sini. Saya SCHTV. Kita bertemu lagi di lain waktu. Yaudah dah, yuk, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.